عليكم ورحمة الله وبركاته. Jangan lupa subscribe ya.
Thank you.
Yang pertama, antusias dari para peserta, khususnya dari peserta dari kabupaten kota di luar Makassar, sangat tinggi, ditandai dengan pendaftaran yang hampir menjelang tengah malam tetap berlangsung lomba. Yang kedua, penampilan menunjukkan bahwa kreativitas anak kita sungguh luar biasa. Di antara sekian peserta yang tampil di panggung menunjukkan kehebatannya masing-masing. Ada 5 menjadi catatan atau patokan juri untuk memberikan penilaian secara khusus. Yang pertama adalah juri melihat tentang teknik dan variasi
pukulan beduk. Karena ini adalah namanya festival beduk, berarti memukul beduk yang utama. Yang kedua adalah penguasaan lapas takbir. Yang ketigalah kekompakan tim, kemudian sikap serta pakaian atau busana yang digunakan. Izinkan saya mewakili Dewan Juri untuk menyampaikan hasil keputusan dari sekian penilaian tadi yang disebutkan. Untuk kelompok perwakilan MKKS dari cabang dinas wilayah 3 sampai wilayah 12, juara pertama atau juara 3 dulu? Juara 3 perwakilan MKKS SMA dengan jumlah nilai 2005 dari cabang dinas 10 SMA Endrekang. Juara 2 dari cabang dinas wilayah 7 SMA Takalar dengan jumlah nilai 2075. Sedangkan yang menjadi terbaik untuk perwakilan MKKS adalah dengan jumlah nilai 2220 dari cabang dinas 5 Banteng. Juara dua lagi dengan jumlah nilai 2075 dari cabang dinas 2 Kabupaten Goa SMP M2 Goa. Yang juara 3 dengan jumlah nilai 1885 dari perwakilan cabang dinas 2 SMA 3 Makassar. Dan juara 1 jumlah nilai 2230 perwakilan cabang dinas 1 SMA 14 Maros. Abdullah Maulid anggota, Munawar Ahmad anggota.